akan datang lagi ke sini untuk buat final install untuk data. Tempuh 2 minggu untuk berkempen sebelum hari mengundi pada 5 Mei depan bukan sahaja memberi tekanan kepada semua calon bagi meraih kepercayaan rakyat. Malah jentera kempen dan ahli politik lain turut sibuk memastikan calonnya bertanding untuk menang. Puteri UMNO umpamanya, selain sibuk berkempen, mereka diberi tanggungjawab yang lebih berat dengan memantau sistem semakan data pemilih. Bertempat di bilik gerakan Puteri UMNO Cawangan Setiawangsa, lebih 50 orang ahlinya sedang sibuk membuat persiapan dan persediaan menjelang pilihan raya 5 Mei ini. Pemirsa, saya persembahkan data ini. Kita akan buat daripada PDM-PDM. So, setiap pengundi di kawasan-kawasan tertentu macam PPR yang balik bekerja ataupun lalu di kawasan-kawasan kita, dia boleh cek di sana. Sebab kita punya itu sampai malam, daripada pukul 8 sampai 10 malam. Sesiapa saja boleh cek, tak kira dia mengundi di sini ataupun mengundi di luar. Kita wanita dan puteri saling bekerjasama, di mana wanita membuat kajian sikap, kita akan menggunakan sistem IT yang satunya untuk kita mengeluarkan pengundi puteri yang super banyak. Satu lagi, kita akan di pada waktu yang sama ni, pengundi puteri juga akan membantu dalam memperbanyakkan program-program mendekati hati pengundi, program kecil-kecilan. Begitu juga dengan wanita, masing-masing mempunyai strategi dan bentuk dia punya masing-masing punya kepakaran. Kalau wanita, dia akan pergi cara wanitanya, dan kita akan mendekati wanita muda terutama sekali. Sebab kita akan buat program-program tak besar, cuma program kelompok-kelompok, tetapi yang signifikan yang berkesan kepada pengundi sendiri. Mengangkat objektif untuk mengesan pengundi putih yang menjadi penyokong Barisan Nasional, sistem semakan data pemilih ini juga berfungsi bagi memastikan kesemua pengundi yang sudah dikaji selidik berdasarkan sikap hadir pada hari mengundi nanti.